Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Salman TZ. Di sini kita akan melakukan cara membuat pupuk organik dari kotoran sapi. Nah, alat yang dipersiapkan yaitu E4 sama garam 3 bungkus sama air gula onol 1 liter dan kelapa muda 1 liter. Channel saya Salman TZ, biar supaya saya lebih semangat membuat video lagi. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita persiapkan dulu kotoran sapi sama kencing sapi, kita masukkan di dalam drum. Kita aduk dulu. Kelapa muda, gula onol, E4 supaya E4-nya bakteri biar hidup. Garam, diaduk. Kita tutup. Kita tunggu 14 hari baru kita siram ke sawit atau buah-buahannya lain. Oke, terima kasih.